Kasus COVID-19 kembali meningkat di Kabupaten Rokan Hulu. Dinas Kesehatan Rohul terus menghimbau masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kasus penambahan positif COVID-19 di Kabupaten Rokan Hulu kembali meningkat setelah dilakukannya pengecekan di salah satu OPD yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, Bambang Triyono, mengatakan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 77 kasus dengan rincian 34 kasus dirawat di rumah sakit dan 43 di isolasi mandiri. Pihaknya terus berupaya untuk memerangi penyebaran COVID-19 dengan selalu gencar mensosialisasikan ke masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kita lihat yang ada penambahan, ada peningkatan ini dari ada di salah satu OPD yang dari hasil testing yang dilakukan di situ ada penambahan yang signifikan dari kasus COVID-19. Penambahan kasus COVID-19 di Rokan Hulu didapat setelah dilakukan pemeriksaan dengan beberapa orang yang kontak erat dengan yang terpapar COVID-19. Muhammad Suhendri, TVRI Riau, melaporkan.